Wah. Tunggu dulu. Ini coba lihat dulu, kita record screen udah pas. Oke. Kapok takut kayak sebelumnya enggak record. Oke, balik lagi bersama gua Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mungkin kalau ada yang nonton masih pagi atau masih siang atau sore, enggak tahu, tapi gua recordnya malam. Jam 12 tanggal 22 bulan Juni. Penting banget, lu tahu, lu harus tahu. Oke, masih main Resident Evil ya sampai tamat. Lanjutin yang sebelumnya. Udah sampai mana ya kemarin itu? Oke, udah sampai sini ya. Udah sampai keluar, dapat gear ini sama kunci ini nih, baru-baru ini nih. Kunci apa namanya? Klep ya nih ya. Ya, kalau di Indo ini keriting. Keriting. Terus apa ya? Dulu ada WA, aku balas WA dulu. Bentar ya. Bentar. Oke. Okay. Oke, okay, balik lagi. Udah lama kok, tenang aja. Ini gua udah kagak kuning ya. Ada gunpowder, cuma kok belum ada lagi ya. Yang masih gua siap ini. Shotgun ada 4, flashbang mungkin bawah. Ini bawah kali ya. Shotgun coba kita keluar dari jalan dulu ya. Ada apakah nyata? Tadi ke kanan kedua mode auto. Sekarang kayaknya sih ini harus ini ya, apa apinya ini mati kayaknya. Oh iya, masih nyari panel ya. Panel buat keluar. Ya berarti udah bisa lewat ya. Lewat ya, udah soalnya apinya nggak ini. Waduh. Wah. Tunggu dulu. Ini si Mr. X. Ah, gue udah males banget dengan dunia. Jesus Christ! Ini tuh gak mati-mati, cu. Beneran. Aduh, gue males banget dengan dunia. Aduh, gimana ya? Aduh. Enggak, ini tuh orang yang mati-mati. Lu lari dulu. Itu. Ibarat kata kayak Nemesis-nya. Nemesis-nya Resident Evil. Mejar terus suaranya. Wah, ini sih gue benar-benar nek. Gue mau ke kunci yang klop. Gimana ya klopnya? Lantai 1. Oke.
Tuh ya Allah. Ini buatin aja deh. Buruk ya. Ini dia tuh gak bakalan pernah berani sih, beneran. Tuh, ikutin mulu kemana pun pergi. Sampai itu ada suara deng. Deng itu. Ini makin susah cuk, main R aja. Dia tuh bakalan ngikutin terus, gak bohong gua. Dan itu nggak bakalan pernah mati. Ini gua kesini. Aduh, ada gitu warna gitu. Ada lagi masalah. Ada gunpowder, brasil. Ini apa nih? Ini ada tool. Ada apa lagi ya? Waduh, buru-buru, jalan. Aduh, nggak ada kuncinya lagi. Ampun, Mr. X. Mana tadi ya? Masih ada lagi itu. Yang tadi belum mati ya, itunya ya. Ini harus, lu harus benar-benar harus tetap keep walking, cu. Bagaimana? Duh, ada tuh zombie lagi. Tuh bakal terus ngejar terus. Ini apa nih? Hati ya, belum ada. Ya Allah, udah dong. Untuk masuk sini. Harusnya ini aman ya. Ini ruangan aman. Ini ruangan nggak bakalan dikejar nih ruangan ini. Tata, ini gue dapet tool nih. Harusnya bisa dipakai ini tuh. Handle for mechanic check. Oke, ini gue tahu. Ini kayaknya apa? Ini tuh tool buat yang di ruangan perpustakaan. Kan ada yang dongkrak yang harus di. Nah, ruangan perpustakaan itu ada di lantai 2. Ini gue masih kuning, masih sayang buat pakai. Taruh satu deh. Gue udah membutuhkan yang namanya flash granat ya. Siap dulu deh. Main R itu kalau ada siapan, siap aja nih. Oh ini BTW yang di bawah itu ini ya, game-game sebelumnya dimainin sama temen gue. Jadi ini gue minjem game. Ada terus, ada terus. Ruang perpustakaan dan semoga nggak ketemu sama yang namanya si Mr. X. Gua harus ke perpus itu ada di library room. Ini ada peluru loh, gua baru tahu. Namanya gua ngebuang peluru ya buat kalau ketemu Mr. X itu kalau nggak salah ya. Aduh, udah suaranya. Aduh. Dong ganti dong please. Mogor. Kalau nggak harus nungguin. Tapi gue butuh kunci yang lock. Pakai
gila, untung konsentrasi gua nggak buyar ya, naik 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 baru bisa nyebrangin ruangan yang sebelumnya. Geser lagi, gua mau nggak mau turun di gendut ini. Si gendut di bawah ya, oh itu dia tuh. Gue butuh ke pintu yang ini nih. Kan di bawah kan ih males banget dari sini. Oke, udah berhasil ke ruangan baru. Kan main area itu walaupun begini ada begini lo tetap stay fokus tuh, beneran dah nggak bohong. Aduh ada zombie lagi. Mungkin gue nggak mau ngeluarin peluru ya buat si Mr. X tadi, cuma kalau buat paksa ini kayaknya nggak kesini dengan Mr. X sini guys, nggak lah ya, aman-aman. Kalau kesini sih aku tugasnya buat ini apa nih, gue butuh gear buat lebih banyak burunya. Iyalah, udah mulai rese itu di zombie. Tuh. Suaranya masih ada. Bener-bener serem banget. Mr. X. Gak bohong dah gua. Kalau main ini lu nggak bisa ngebunuh Mr. X, tapi lu cuma bisa ngelupuin doang. Manggil. Udah masuk ya? Udah bisa masuk dong. Lu harus ngebunuh gitu di sini. Sempit banget ya, misalnya. Udah gak ada suara langkah kaki. Kalau ada suara langkah kaki itu pasti dia. Ini kan benar small group. Oke, berarti
Tuh ada lagi suara langkah kakinya. Copot. Ini apa? Kayaknya ini harus turun deh, ininya deh. Gila cepet banget gue ya. Ini gunanya lu kalau main game malam-malam, itu otak lu masih fresh walaupun ngantuk. Cuma lu bisa apa suara gini, suara lonceng. Lu tahu kan di game RE? Oh ini apa? Tool open on laptop. Power panel yang lagi nih. Lu tahu kan kalau di era itu kalau misalkan ada suara lonceng atau berisik itu menandakan semua zombie, nggak semua, pokoknya zombie-zombie pasti pada datang. Soalnya zombie itu kalau ada suara dia pasti nyamperin. Ini kalau monitornya ini mana tangganya tadi? Oh ini dia. Lagi di mana ya? Belum kita ke sini. Kayaknya gua harus ke main hall lagi deh. Ya enggak sih. Kalian masuk ke kunci. Gua harus ke main hall. Sebentar. Underground facility. Ini tadi gua ada. Kayaknya ada kunci yang kok. Ntar guys, gue takut ada yang kelewat ruangannya. Oh, kesini belum nih. Observation room di kanannya main hall ya. Oke. Berarti sekarang gue harus ke tempat yang penjara itu di lewat sini. Oke. Gua udah menemukan jalan. Sekarang caranya gua bantai zombie. Aduh, Mr. X-nya di situ. Lu nggak bisa naik tangga ini ya, goblok. Kunci nggak ya waiting room ini? Kan dari waiting room lu bisa ke bawah. Apa lewat lantai satu ya? Lantai satu tuh bisa ke sini. Lantai satu aja kalau gitu. Lari. Ini adalah saat-saat menegangkan dimana lu harus benar-benar keep moving, tapi lu tetap harus mikir. Lo dikejar-kejar Mr. X, belum lagi dengan zombie-zombie yang kecil-kecilnya ngejar dulu, belum lagi dengan zombie yang laba-laba tadi kan lihat sendiri kan. Itu sangat-sangat-sangat sebelum gue mau kesini dulu sekarang. Sini ya, bukan yang salah.
masih ada aja deh tuh. Okay, don't want to pay your balance. Tembak gitu aja. Aduh. Mendingan gua shock dulu deh. Gak sempat main gua shock. Mendingan gua shock dulu. Mendingan gua shock dulu. Coba gini deh. Mendingan gua shock dulu. Tapi dia gua tinggal ngelawan enak. Ada sesuatu yang gua gak mungkin lewat itu lagi deh. Oh, gua penasaran, gua ruangan itu dimana? Oh, udahlah, udah aman. Ruangan kunci of perfect untuk mereka dimana? Kata-kata, gua yakin gua pas perfect. Ini penjara ya. Gua ke penjara. Mana nih? Ini masih ada anjing nih kayaknya. Kan masih ada. Penjara itu di sini. Ini. Mati dong. Oke. Aduh, ini si anjing-anjing harus mati dong. Nggak bohong gua. Oh ya, BTW gue gak bisa terlalu teriak-teriak ya. Ini soalnya ruangan masih di kamar, masih di rumah bareng bokap, nyokap. Jadi kalau gue teriak ntar bokap gue bangun. Jadi gue belum bisa mengeluarkan ekspresi gue yang sangat-sangat lepas. Tapi ya, kalau bisa teriak sih gue bakal teriak ini. Ini serem banget, ini gak bohong. Gue gak masuk para redam suara. Sekarang tugasnya ke sini. Mana tadi? Yus, nyala dong. Nah, terus gue harus ngapain? ASWD select panel, spasi to rotate. Oh. Jadi gue harus putarkan arus ini ke sini. Gimana caranya biar keungu, kan dari itu kan ada dua arus, merah sama biru. Gimana caranya biar kuning ini ke biru ya? Gini. Enggak putus kalau gitu. Ini begini. Kayaknya enggak deh, begini deh harusnya deh. Enggak. Kalau beginiin putus ini. Beginiin juga putus. Terus berarti ke atas kiri. Oke, berhasil. Ini udah. Tapi kok cuma satu ya itu nih? Kayaknya udah deh. Kan ada sisanya kayak ya. Ada ini ya, apa namanya? Nyala. Oh, masih belum. Aduh, ini teka-teki ya. Ini kesini. Oke. Jadi harus dua-duanya merah sama biru. Oke, udah berhasil ngebuka. Ini apa nih?
Ben, oh itu tadi Ben. Ben anaknya ini, Han Solo, Ben Solo, si Kylo Ren. Codename Tyrant. Oke, ini first aid. Gue feeling gue udah gak enak ya. Oke, dapat parting permit. Ini buat keluar dari ruangan tadi ya. That doesn't explain the rumors about the orphanage. I just find it way too coincidental. Umbrella is one of the benefactors. Penugasan gue udah gak enak ya, sumpah gak bohong. Maaf ya keluar gitu. Come on, that. Nobody cares about that. They want to know about the G-virus. And a big fucking sinkhole in the city, which, by the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Now, are you gonna talk to me, or are you gonna... Oh, ini kayaknya ke lab deh. Dia. Oke, berhasil mendapatkan parting garam. Sekarang saatnya keluar. Oh, ini kebuka. Lewat pintu sini berarti. Give me a break. Kan? Udah gue bilang itu tuh gak bisa di pukul. Tuh cuma jatuh gitu doang, cuma tetap orang lari. Lari. Gua harus ke... Mas, gua ngalahinnya. Waduh, ada si ada uang tuh. Wadaw. Ditabrak mobil SWAT, bos. Gila, bos. Ditabrak mobil SWAT, cu. Gue pikir gue bakal ngelawan. Lu tahu kan tadi shotgun gue habis kan? Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. Masih hidup, udah ditabrak. Gua gila ya ada wongnya. Take it, you have the key card. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Tadi masih ada kunci yang klep ya, gue masih penasaran sih, nggak bohong gue. Ini masih ada kunci ini nih. Cuma gue. Aduh, di mana lah kunci itu? Lego aja lah. Oke, selamat tinggal kantor polisi, saatnya gua. Is that the intel you needed? Unfortunately no. Akhirnya keluar juga ya. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What about you? Trying to save the world. I told Lieutenant Brenna I'd bring help. Good luck getting that. Untuk gue tembak nih. Umbrella. Tapi ini ya. Atau ada senjata gitu. Oke, sorry tadi apa rekamannya ke berhenti. Gara-gara artis gua kepenuhan. Oke. Lanjut. Bisa membuka kunci deh. Oke. What a mess. Gara-gara apaan ada, Wong?
Awah, nggak jelas. Gue cari-cari ini deh, sesuatu. Bukan ada granat kan? Ada granat. Ini buat apa? Oh, buat shotgun. Oke. Okay. Tinggal nela doangnya, guys. I said, don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I tell you what, you're gonna turn around and go right back out the way you came in. Eh, ada zombie. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No, wait. Step aside. We need to terminate her before she turns. Ya, si anaknya jadi zombie deh. Fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy. Ini masih hidup, gue pikir masih zombie. Okay. Those fucking things outside. They did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay. And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Sedih gue kalau ngeliat cutscene kayak gini-gini yang menyangkut soal anak. Sedih, walaupun ini victim ya. Cuma sedih gitu. Just go. Just give us some privacy. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? Apa tuh? Oh, dibunuh anaknya. I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Ah, shit. Beda misi ya. Kalau si Leon itu dia emang jiwa superhero, pengen menyelamatkan dunia. Tapi kalau si Ada Wong, ini lebih ke bisnis ya. Bisnis class. Heard of the Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. Tinggalinnya lah si Ada Wong. Lama-lama. And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. This is how we get to Annette. Fine. Based on what you've said, the sewer si seems Annette cool. Ini kalau nggak salah si istrinya si Dr. Birkin kalau nggak salah ya. Can't imagine a real scientist being down here. Sherry Birkin, Sherry Birkin itu anaknya lindungin si Leon. Come on, sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Panjang amat. Gue udah mulai inget nih ya, digorong-gorong nih kalau nggak salah nih. Jesus, that earthquake. Baru gue mau bilang, kalau nggak salah, ini zombie, bukan lebih zombie, ini monster buaya.
Coba. Gue udah mulai ingat ini. Tuh kan. What the hell? Udah gue bilang. Ah, tuh. Ini tempat percis, tempat Seven. Dimana waktu itu gue main, ngulang-ngulang. Bentar, gue bernostalgia di waktu gue kecil dulu main RE2 di PS1. Ini tempat Seven keluar, ketemu buaya gede. Itu buaya monster yang matinya lama kalau ditembak. Gue lupa gameplaynya gimana. Kalau nggak salah kabur-kaburan sih. Ini sama nggak lihat gue coba ya. Kayaknya gue udah ngumpanin dulu deh. Gue nyimpanin ini sama ini. Nah ini kali ya. Persatu taruh aja satu. Ya. Satu. Jalan dulu nih, gue inget banget nih coba ya. Gue udah, aduh. Nah, tapi gue sih nggak terlalu biasa sama yang buaya ini, cuma dia gede aja. Kalau dibilang serem sih sereman Mr. X yang tadi. Ada peluru tuh. Loh, gue masih kepikiran sama ruangan. Again? It's not too late to turn back, Leon. No chance. You're stuck with me to the end. You sure this is the right way? Unfortunately. Hey, siapa tuh? Wait there. Ah, bener nih, keluar nih zombinya nih. Bukan zombie, buayanya nih. Tuh kan, serem banget cu. Gila, serem banget. Ini gue lari-larian kalau gak salah ini. Ini kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan, ok. Kanan, kiri. What the? I'm dying? Seriously? Ntar dulu. Ini tuh tegarinya. If you just run straight down the middle, you end up off. Skip. Sebentar. Ini gue masih belum ngerti nih, ngindarinnya gimana. Stay in on one spot too long and you will end. Oh, gak boleh. Gak boleh lurus, harus belok belok. You sure this is the right way? Bener kan gue ngulang-ngulang di sini. Skip. Sumpah serem banget. Pengen gua kasih mati. Masih lari gua. Gua harus ngapain? Sweet as game mode. Enggak.
Enggak. Switch on the game mode and continue. When you change the game, can... No. Gua enggak mau diturunin. Shoot the gas pipe. Oh, ditembak pipanya. Aduh. Gua pikir udah tadi. You sure this is the right... Skip. Di kiri. Gua ngeri gagal tadi tuh 3 kali. Oke, tembak. Oke, meledak. Ini apa nih? Ada apa nih? Ada granat. Udah mati kan? You overgrown son of a bitch. Gua pikir sesusah yang di ini. Sesusah yang di PS1. Tuh si Rupi ya ini, udah kemana lagi nih? Mana sih ada? Oh. Just get up here. Enak ya nih jadi ini cewek, cuma latihan doang dari atas yang ngebantuin. Awas. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Lama banget sih. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Sepertinya gue udah mulai agak ngantuk ya. Somebody else's? Kalau ketemu siapa mungkin gue bakalan skip. And Annette is who makes the viruses. Bakalan stop dulu. Scary as that alligator was. Aligator tuh namanya. Stefan, oke, ketemu Stefan. Cek dulu di sini. Oke, gue sudahi. Coba sambil sini ada Wong. Gue pamit berdua nih biar enak gitu. Saya lewat nggak bisa megang pistol aja. Nah, oke. Nah, begini deh. Ribet ya gue. Aku mau di satu frame gitu loh. Nah, gini. Ah, oke. Okay. Biar enak gitu pamitnya. Oke. Hari ini lumayan ya. Ngelawan dua zombie. Bukan zombie. Lawan dua bos, mini bos. Mr. X dan Reptil. Sejujurnya, kalau misalkan itu Mr. X yang tadi lari-lari, itu lama gue dulu main waktu di PS1. Ini entah kenapa cepat. Mungkin karena gue udah inget-inget kali ya jalannya ya. Dan tadi juga lawan alligator, buaya yang zombie juga cepat. Yang dulu tuh lama banget ngabong. Ini kok cepat gitu ya. Kalau begitu, ya nggak apa-apalah. Kan kalau semakin cepat, ya nonton juga gak bete kan, gue gak bolak-balik. Tapi jujur ya, gue masih penasaran dengan tadi yang kunci, yang gambar klub, apa tuh yang keriting itu loh. Itu ada satu lagi pintu yang belum kubuka, itu apaan gue gak tahu. Mungkin itu isinya peluru MAG, senjata MAG. Atau gak mungkin itu flash disk buat ngebuka komputer yang dalamnya ada senjata, gue gak tahu. Gue mungkin nanti bakal ngeriset dulu di YouTube, bakal ngeliat kayak gimana. Oke.
Terima kasih yang udah nonton sampai saat ini. Seperti biasa, gue say thanks banget. Kalau misalkan ada yang nonton sampai saat ini, ikutin dari awal sampai sampai sekarang nih gue ngomong, thank you banget. Berkat kalian, mungkin channel gue nanti bakalan gede. Tapi kalau emang gak ada ya it's okay, gue bakalan tetap nge-record sehari, satu hari, sejam atau gak setengah jam, mungkin bisa lebih lama atau gak lebih pendek lagi durasinya. It's okay, gak ada yang nonton gak apa-apa. Hitungannya ini kayak IG aja, gue nyimpen foto buat nanti gue kenang ke anak gue atau enggak. Facebook gue nyimpen status alay di masa lalu buat dikenang di masa sekarang. Mungkin nanti di masa 2000 berapa gitu, gue misalnya di YouTube ini gue gak berjalan lancar ya, viewer apa subscribernya masih dikit. It's okay, gak apa-apa. Seenggaknya nanti ntar anak gue kalau udah gede, gue mau lihat nih bapak dulu nge-record bikin channel YouTube buat game, wih bangga gitu anak gue. Tapi lebih bangga lagi kan kalau terkenal gitu, cuma nggak gue nggak mau ya. Kalau mengharapkan sih ya gue nggak mau nafik, gue pengen gitu ya channel gue gede, subscriber banyak kayak atau halilintar gitu, cuma gue nggak mau terlalu berharap lebih gitu kan. Berandai-andai berharap boleh, cuma jangan terlalu berlebih, nanti entar sakit kalau nggak tercapai. Ini yang dengar omongan gue sekarang ini sampai saat ini aja, kalau lu misalkan lu dengar, gue udah seneng banget. Gak tahu siapa, kalau lu dengar gue bacot panjang lebar, gue main game gak jelas, mungkin gue gamenya juga game yang udah terlambat dimainin sama orang-orang. Tapi kalau lu masih dengar ini, masih lu masih ngikutin sampai gue bacotin ini dan endingnya ini ngeklar-klar, thank you banget yang sudah menonton. Kalau begitu, gue sambil belajar juga public speaking gue untuk berbicara di depan kamera biar lebih lancar lagi. Okay, thank you yang sudah menonton. Mungkin gue bakal lanjut lagi besok. Masih panjang sih perjalanannya. Leon belum ke lab kalau nggak salah ya. Terus tadi lab juga susah banget sih. Lupa gue apa aja ini. Gue yang gue ingat tuh dia terakhirnya di kereta aja. Dan juga belum bagian ada Wongnya, kalau nggak salah ntar ada mainin ada Wong juga. Belum juga ntar kalau ini udah tamat mainin bagian si Claire-nya, itu juga lumayan panjang juga dan porsinya juga beda-beda. Okay, thank you ya yang sudah menonton. Kalau begitu ini gue ulang-ulang mulu ya nontonnya, thank you nonton. Masih belajarnya, masih ngomongnya, masih ngikutin arus, belum terskrip. Pelan-pelan lah ya. Udah guys ya, thank you yang sudah menonton ya. Tuh kan ngomong lagi gue kan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.